Assalamualaikum. Kemarin kita up. Alright. So hari ni saya nak ke Takong Racing. Helmet yang saya order sekian lama telah pun sampai. Helmet ni saya pilih kerana dia ngam dengan jiwa saya untuk motor Harley saya. Tapi saya rasa anda semua dah tahu dah, dia punya thumbnail pun dah tentu dah helmet apa. So helmet ni adalah helmet SJC pula. Sorry. Helmet ni adalah helmet HJC. Model apa? Nanti saya tunjuk model apa. Alright. Dia color silver. Itu je lah yang boleh saya bagi tahu. Pada hari Sabtu ni ada ride anjuran Route 77 Harley KL. Ride ni biasa je. Dia ride ke Port Klang. Ada breakfast dekat kedai nama Kukus. Itu je info saya tahu. Pukul 8 pagi RV di Harley Davidson Jalan Lampang, ataupun dikenali sebagai Route 77 Harley Davidson KL. Tapi memang setakat ni yang saya tahu, ride ni memang untuk pengguna ataupun owner Harley Davidson sahaja. Saya minta maaf lah jikalau anda pakai motor jenama lain tak dibenarkan ikut itu. Pasal ni bukan ride saya. Kalau ride saya tak kisah nak join motor apa pun. Tapi pasal ni dia bawa anjuran kedai, bawa anjuran brand. Selepas kita orang breakfast dekat Klang, kita orang akan patah balik ke Harley KL dekat Jalan Lampang tu. Ada sikit shop talk lah, dia akan bincang, ada dia punya panel akan berbincang kita orang pasal cara penjagaan motor, tips-tips itu ini itu. So saya rasa benda ni bagus lah kepada pengguna-pengguna Harley yang baru beli motor. Anda semua kalau yang ada baru beli motor, digalakkan join lah. Dan saya harap video saya ni pun sempat keluar sebelum hari ride lah, eh? So nombor telefon ada di bawah, anda boleh call untuk RSVP lah, pasal kita perlukan nama-nama yang betul untuk hadir. Pasal jamuan tengah hari tak silap saya disediakan untuk orang-orang yang berada di Jalan Lampang nanti. So ok lah, kita sampai ke Takong nanti. Saya nak buat unboxing helmet dan juga photoshoot helmet tu. Ok Din, senyap Din hari ni Din. Masih murung ke? Kena tak background lagu sedih lagi? Sekejap. Background lagu sedih in. Okay Din. Okay bang. Okay. Bang, saya okay bang. Okay lah bang. Tak, saya mana boleh cakap apa, saya tak ada alis tu. Ya bang. Din nak pergi tempat lain. Ay, mana ada bang. Din nak bagi dia pakai fat boy tak nak. Ay, tak ada bang. Abang hantar saya kerja, saya pergi kerja bang. Okay. So sekarang ni helmet yang HJC yang saya order tu dah sampai untuk saya bawa ride minggu ni dengan Harley saya. Okay, FG70s, tail MC10 model XL, size dia ada XL dan double XL. Selesa pakai double XL, tapi nanti takut bila bawa laju dia goyang, saya nak kena pegang helmet. So XL ni dia ketat sikit. So jom kita buka. Mesti anda tertanya-tanya agak-agak color apa atau rupa macam mana helmet ni. Baik, ada donat. Ini donat tak boleh makan, eh. Taruh helmet. Okay. So dia datang dengan bag. Kita boleh carry on. Macam ni boleh, nak silang boleh. Bag dia pun berkualiti. Okay. Saya rasa ada yang dah tahulah color apa ni. Color silver making lah dengan semi tank. Ngam, silver hitam. Simple, orang tak nampak sangat dia punya HJC. Hanya satu di atas. Okay, dan satu di belakang. Okay, tepi pun ada sikit. Sikit-sikit simple je. Kalau silver saja pun boring. Dia punya jahitan pun ngam. Dia ni punya bibir getah ni pun tak adalah tinggi sangat, tak ada rendah sangat. Tapi retro looks tu ada. Helmet ni, dia nak kata macam mana, dia pendek sikit. Helmet retro memang dia rendah. Dia bila dah masuk naik 80 ke atas 90, helmet tu dia labuh sikit. Tu kita bela ekor panjang tu, boleh nampak ekor. Jom kita try lah. Dalam dia material memang bagi saya bagus lah, senang. Boleh buka tak dia? Boleh buka. Kalau kita nak cuci, kita boleh cabut. Okay. Jom kita try pakai lah. Senang lagi. Eh? Kau sahaja tak nak beritahu aku Din. Okey, selamat pagi. Okey. Ngam. Okey, so masa kita buka, kita pakai. Selalunya helmet HJC ni dia tak ada masalah kita nak pakai spek. Memang ngam.
dia dapat macam tergantung, tapi dia punya pattern dia memang kecil. Memang helmet tak, tak nampak macam besar sangat. Dia rendah sikit. Kita bila dapat motor, kita kepala kita katakan macam ni. Jadi that's why dia rendah. Kalau kata dia labur, bila kita bawa motor macam ni, kita dah rasa tekanan dekat sini. Okay? Dia rasa tekanan bila kita bawa motor lama-lama. So ni dia memang tergantung sikit. Okay, dapat shot then? Right. Okay. So, antara lagi satu yang saya suka, dia punya drop down visor. Kita pakai spek Ray-Ban Wayfarer besar ni, dia tak kena eh. Ngam-ngam. Memang saya tak akan pakai double down visor ni lah, tapi kadang-kadang bila kita pas lori apa ataupun pas something dekat highway, better kita pakai. Pasal takut nanti terkena bawah-bawah ni sikit kan. Lamba. AJC memang dia spec friendly lah. So okay, jomlah. Ada kerja lain nak settle kan? Nanti saya belanja dengan motor sekali. Jom. Okay, so sekarang ni kita orang dah nak gerak dah. Oh, dia shopping dia ni eh. Masya! Hey, apa khabar? Ya, yeah, Alhamdulillah. Masya! So, okay guys. Sekarang ni saya dengan Din ada urusan kerja. Nanti apa-apa ni saya sama beli. Eh, boleh Din? Are you okay? Eh? Are you okay? Tak boleh ya? Tak boleh. Saya buka boleh depan. Uyuh. Okay, so Alhamdulillah dah selesai dah saya punya unboxing helmet saya. So petang ni pun saya nak pakai terus. Sekarang ni saya on the way nak balik. Petang ni saya nak cuci motor. Sorry, kuat sangat kot. Saya nak cuci motor Ali saya, dah bergabuk. Nanti saya nak ambil gambar dekat studio. Din pun dah ada helmet full face dia. Bolehlah, dia nak dengan white suku dia. Color kan memang meriah lagi. Ada meriah lagi colour Din. Oi. Tapi Din memang suka yang benda meriah ni. Okay, tadi dah kelam kabut sangat. Nak pasang stiker dekat helmet pun tak sempat. Okay, jomlah. Ya insane. Mata kaji. Wah, lampu pun nak out lah. Abang kan lah. Ni kita tak ada sponsor oleh Simplot. Mana ni. Okay, ni helmet tadi. Sekarang ni saya nak buka, nak letak. Aircon dia sejuk lah. Sejuk lah Din. Atau kau demam. Asyik baik sejuk. Letak kau nak claim kat owner. Okay, so biasanya stiker team official kat helmet saya akan letak pada belah kiri. Pasal belah kanan dah ada stiker kat motor. So belah kiri tak ada, saya nak tampal kat sini lah. Okay. Sekejap eh. Wah. Cabut rimas. Mas yo. Okay. So stiker ni lah. Ni adalah stiker official team Bob YP. Okay. So saya nak pasang belah kiri lah. So rasa kat mana yang sesuai Din. Oh besar gila. Oh ni ke? Besar sangat. Besar sangat? Ha? Lampu besar? Yep. Okay. Medium, medium. Tapi selalunya yang medium tu tinggal yang ni je. Kau ada lagi besar ke ni? Ni lah. Ni yang 5% medium lah, 5%. 5% turun ni lah? Yep. Okay. So yes. Just this. Kat mana tu Din? Sini. Aku biasa tapak kat sini tau. Sini. Ha? Yes. Ni tak boleh? Too big? Besar lah. Helmet aku semua besar-besar ni. Besar gila. Besar gila. Ha? Besar gila. Serius? Tak apa lah tempat. Ni? Ha. Ni? Ke kat bawah ni? Ha, sama ada sini. Sini. Ha, sini. Bakar sikit. Tak boleh. Demi design tu susah pula nak. Susah nak match. Sama ada sini atau sini ya? Ni memang design. Macam kecil lah. Okay. Ini besar gila kot. Helmet aku semua pasal pakai ni. Helmet yang satu lagi tu.
nak beli, dapatkan dekat Din Soya eh. Satu lagi mungkin nak pasang stiker RLT Studio. RLT Studio ni, stiker ni buat masa ni tak ada dijual lagi. Stiker ni sini, sini dia. Sini. Idea kau? Bawa, kalau saya bawa. Kalau sini. Kalau saya ya. Terus tegak macam ni? Ikut ni shape apa getah? Terus follow getah macam ni? Kalau tidak melintang macam apa letak tadi ni. Sini. Ni ikut cutting helmet. Saya takut terlalu cerah lah pula. Over exposure bila ada. Saya up camera. Mula kata kat sini kan? Lagi kat sini. Betul ke macam ni? Yup. Okay, jom lah nak ambil motor, nak cuci motor. Jom. Okay, so saya nak cuci motor. Tapi tu dia, gelap menghampiri kita. Gelap. So rasa tak cuci motor. So inilah dia helmet dia. Color dia lari sikit tapi konsep dah ada. Hitam silver. Hitam silver jadilah ni. Tak ada orang pakai sangat. Helmet pun ni nak kata model baru tak baru. Model lama juga sebenarnya. Agak rare juga. Jelas RLT Studio dia kat situ. Okay, so kita bersambung di video-video yang akan datang lah. So video saya setakat sampai di sini saja hari ni. Esok saya ada ride nak ke Hali. Pasal saya nak pergi tengok ada motor. Mungkin dalam calangan next year lah. Ada beberapa motor yang saya berminat, iaitu Sport Glide 2020 ataupun 2019, ataupun Softail Lowrider S 2020. Tengok lah apa yang menarik yang ada di Route 77 Harley KL. Okay, jomlah. Sabar di sini saja video. Assalamualaikum.